Jadi pihak sekretariat perhimpunan telah bermesyuarat pada pagi tadi yang dihadiri oleh pelbagai NGO dari pelbagai latar belakang. Kita telah bersetuju untuk mengadakan dua program yang besar. Yang pertama sekali Kongres Tolak ICERD pada 25 hari bulan ini di PWTC. Dan yang lebih besar daripada itu, kita akan mengadakan satu perhimpunan rakyat untuk atas tema menolak ICERD pada 8 hari bulan Disember 2018 yang kita cadangkan akan diadakan di dataran Merdeka. Dan kita menyeru semua rakyat untuk sama-sama hadir kepada perhimpunan yang besar ini kerana isu yang kita nak bentangkan merupakan isu yang melibatkan semua rakyat, terutamanya peribumi, orang Melayu, orang Sabah dan Sarawak yang sejak dua menjak ini menjadi isu yang panas di mana saja, yang menjadi percakapan setiap rakyat di semua peringkat. Jadi tujuan kita mengadakan perhimpunan ini, kita nak memberikan kata dua kepada pemerintah bahawa isu ini bukan isu yang kecil, bukan yang boleh dipolitikan, yang bukan boleh di sekadar mengeluarkan satu dua kenyataan menidakkan perkara tersebut, tetapi isu ini melibatkan semua rakyat, melibatkan perlembagaan dan juga melibatkan kuasa raja-raja dan juga melibatkan agama Islam. Kerana dalam ICERD itu sendiri termasuk ialah kebebasan untuk melaksanakan agama. Kami rakyat keseluruhannya, NGO-NGO terutamanya, memberikan satu penekanan yang tegas kepada pemerintah supaya perkara ini harus dihentikan dan jangan ada lagi elemen-elemen untuk menggugat agama dan bangsa Melayu terutamanya, yang mana akhirnya oleh kerana Melayu ini merupakan ataupun golongan peribumi ini merupakan majoriti penduduk di negara ini, jika golongan majoriti ini terjejas, tergugat, sudah tentu dia melibatkan ketegangan kaum yang mana hari ini pun sudah berlaku ketegangan itu. Jadi kita bimbang kalau tidak dapat dibendung, kalau kerajaan membiarkan perkara ini berterusan akan menyebabkan keadaan yang tidak stabil dari segi sosial, dari segi politik, dari segi ekonomi dan sebagainya.